Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَأَيُّهَا semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kadipat Kabupaten Kulon Progo, kepada yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Sentolo, kepada yang saya hormati juga Bapak Lurah sekaligus juga perangkatnya Kelurahan Samrejo, alhamdulillah yang sore ini bisa rawuh, yang saya hormati juga Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah Misil, alhamdulillah hari ini punya tugas baru, punya aum yang baru, yakni Markas Markas Tahfidz Nurul Abunayyan, bantuan dari Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Majid Darwish. Dia seorang askar, seorang tentara yang ada di Saudi Arabia. Bantunya lewat Yayasan Binaul Khoifin Surabaya, alhamdulillah telah diterima oleh pimpinan cabang sekaligus juga pimpinan ranting di desa Salamrejo. Alhamdulillah tidak lupa kiranya salawat dan salam semoga tercurah pada juga Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti semoga di yaumil kiamah kita diakui menjadi umatnya dan kita selalu menjadi beliau di tauladannya, dan kita nanti di telaga Kautsar kita bisa minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak-bapak sekalian, setiap nabi itu mempunyai telaga, dan telaganya yang paling putih, yang lebih putih daripada susu, adalah telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang meminum seteguk dari telaga itu, maka niscaya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah, alhamdulillah setelah berjuang, berjadi, sabirillah, bersungguh-sungguh, beriadoh hampir selama 2 tahun namanya, Markas Nurul Abunayyan ini bantuan dari Kerajaan Saudi Arabia, alhamdulillah telah selesai. Dan ketika telah selesai, maka tugas panjenengan semua adalah yang paling utama dan paling terpenting setelah dana ratusan juta ini cair adalah memakmurkan. Apa Bapak Ibu sekalian? Memakmurkan. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita ini capek, ternyata mestinya menjadi apa namanya itu museum. Enten Pak, teman di sana Pak Nyuwun Sewu, ini saya sebut daerah untuk sebagai ibroh biar tidak menipu jenengan. Ada masjid di sana Bapak sekalian. Itu masjidnya dibuka kalau waktu jam maghrib. Enak sobatnya, maghrib, isya sama subuh itu ada. Kita langsung berikan utusan dari Surabaya, kita utusan ke situ untuk menjadi revisi
Apa Pak? Menjadi revisi. Bahwa masjid ini adalah milik umat dari Muhammadiyah untuk bangsa. Jadi nanti kalau ada anak orang-orang yang dari Broso, kemudian dari Kali Opak, dari Kali Progo yang wisata bisa menggok ke sini. Gitu? Betul ya? Kali Progo di sana nih. Betul, Les? Ses tuh. Paling dengan rohe yo Kali Mulon. Gitu. Cipto Rolo, gitu. Kali Grumpol, bandaranya enggak tahu. Gitu. Gitu apa betul? Kali luar Brone, Kali Progo, Ramar, Rio, Jaren, Kebacut, Jendengari itu sudah viral luar biasa dengan orang perso. Selanjutnya Bapak sekalian, ketika saya membangun masjid ini, saya menjadi teringat sebuah sejarah yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa. Kalau saya tembah Jerman itu tidak Surabaya, saya jadi kelingan. Siapa itu? Siapa itu namanya pahlawan di Jogja itu siapa? Oh iya, saya koreksi ini biar menjadi terang benderang semuanya. Ben cetok welo-welo ora ono culik kok njenengan kamu. Ini bantuannya Bapak sekalian berupa uang 300 sekian Pak ya, sudah transfer. Dan ini kipasannya semua Bapak sekalian, kipasannya ini semua. Karpet ini semua, mimbar, sound system, luar dalam full, Al-Quran itu ada, itu Al-Quran ada, bukunya ditaruh di dalam, kudunya di jobo, ini ditumpuk Al-Quran, Irman sayang si bu, ini ditumpuk di sini, ada seperangkat, apa namanya itu, kelas, bagus sekalian, dan rumah imam, beserta meja kursinya, sandang dae yo. Pinter Pak Niko Pak, kan jenang kalau pinter Mangatus saya kan kalau pinter ya kurang sidik lah gitu. Mangatus ya kurang sidik lah, meja kursi sandak ada ya rong buluk. Kira Pak, enaknya kira Pak, dia kira Pak. Lah kira anaknya jenang aja loh, jika itu nabe kok. Jadi ini Bapak PDM, Bapak Pinan Gadang mengenai masalah pemakmuran masjid ini, alhamdulillah Pak Torani sudah sanggup. Dari takmir sudah sanggup. Nanti secara garis besar mohon Mbak Barjo mengirim staf dari pengajar panti asuhan. Jadi nanti diajar seminggu sekali, dua minggu tiga kali monggo diadakan sekolah sore, sekolah dini dunia. Ayo tadi. Ini kan luar biasa nih, bacaannya luar biasa, Masya Allah. Sekolah di mana aja bagus? Sekolah di mana? SD Muhammad dia berapa? Warawari. Itu SD Muhammad 1 atau 2? Gak ada 1 2. Kalau TK-nya 1 2 atau bener gak? Bener? Desa aja. Terus kira-kira nanti ya sekolah dunia nih. Sekolah dunia atau sekolah TK atau pagi hari. Kalau TK nanti tunggu pelajaran baru. Kalau sekolah sore ya gak perlu lah. Mau dia punya apa namanya punya adik sendiri bisa diatur sendiri. Nanti stafnya bisa bersama dengan panti asuhan Muhammadiyah yang ada di Solo itu. Saya koreksi dari Bapak itu mengenai bantuannya. Ini sudah saya serahkan semua dan orang-orang apa namanya itu ya kelas, kemudian apa namanya karpet, meja kursi meja guru juga ada. Pak Barjo meja guru ini jangan kena kalau ada kelas dengan itu. Belum tentu ada. Di Pantai Asuhan sudah ada belum? Meja gurunya? Derek? Belum. Sana itu Pak udah lama urung. Ini muridnya orang enek sudah ada. Kurang piye awalnya dulu, kurang penak piye. Pak Ketua Rantek mau nanti langsung ya menjadi apa namanya pusat dan dakwah. Dan ini saya jelaskan dari Bapak Pimpinan di Adam Muhammad yang tadi. Gak usah bingung masalah nama. Kenapa kok namanya markas? Markas itu kalau corone wong Jawa itu ya pusat. Besok nggih? Pusat. Jadi kalau Sultan Agung itu pundi, Pak? Pusat di mana? Mataram. Jadi di kota gede. Kalau mana itu Sultan Hadi Wijaya pundi? Demak. Oh, betul. Meniki, pundi Lawean, Pajang, Solo. Nggih?
Ini jadi banyak pusat pemerintah, pemerintah jadi orang Saudi itu biasanya pusat, jadi pusatnya dakwah itu ya jadi di sini ada masjid, udah ada kelas-kelas ini namanya pusat dakwah itu namanya itu aja. Kayak di mana Mbah itu? Yang di mana itu? Subhanallah. Yang di sini tidak ada. Di Klaten itu banyak mas. Alhamdulillah di Klaten itu sudah mencapai bahwa pimpinan daerah saya turi lewat pimpinan daerah Muhammad Klaten sudah ada 260 lebih lokasi se Kabupaten Klaten. Nek kan Probolinggo ini lebih loro ya Mbak. Loro apa loro kan? Dua tidak tiga. Dan insya Allah nanti mohon doanya semua ini tidak apa-apa ngambil pergi orang tenan itu loh tenanan itu tenanan ini tenanan markas RI Kaliwiru besok jadi kan ya itu mau coba diajukan itu Sultan Gron sampai sudah ketemu dari pihak kesultanan jika nanti mau bangun maka akan tanahnya akan diluaskan karena tanahnya ada tanah Sultan Gron. Kenapa Pak Sultan Gron itu Pak? Gak milik Sultan, jadi itu diserahkan ke pimpinan cabang, pimpinan ranting. Nah itu kemudian nanti insya Allah akan diluaskan ke belakang. Terus sempat ketemu dengan beliau dan sudah matur ke kerajaan Alhamdulillah. Jadi Sultan Ayubjogan tadi merasa Sultan ke-10 itu sudah beliau pernah bersabda yuk jokowi duit kekayaan telu duit telu kekayaannya siji Islam loro keraton telu Muhammadiyah buktinya apa bapak sekalian dia di Pulau Semantan Kanjeng sinten niku Kamaluddin Ingrat beliau melaksanakan muktamar melaksanakan Muhammadiyah ada di Kesultanan Yogyakarta dan itu sudah izin beliau dan di waktu itu Belanda VOC melarang tapi dengan gagah berani Sultan Hamengkubuwono IX Sri Dorojaton sudah meminta izin kepada pemerintah untuk apa namanya kegiatan Muhammadiyah belum berikan izin di Alun-Alun Lor kemudian masjidnya juga digunakan untuk kegiatan Muhammadiyah Alhamdulillah kemudian bapak sekalian ini mohon apa namanya masyarakat semua tidak usah apa namanya itu asing tidak usah curiga loh ngopo kok apa itu bantuan kosong biaya itu loh kejarin loh sekalian nih saya beri contoh yang paling gampang suatu ketika loh sekalian itu apa namanya di Solo itu ada sebuah utusan di Solo waktu Pak Jokowi itu pendirian masjid Pangeran Zayed kerso masjidnya orang wujud masjid masjidnya wujud istana di barang-barangnya mengimpor sebagian impor karpetnya orang orang Indonesia bu mawa tuh nih kalau Itali kalau di dalam masuk ke sana itu orang persoalan yang ini orang wangun yang masjid loh ini melebur di kalau istana loh sebenarnya bahasanya kepenak kemudian imamnya kepenak sih ngajar ya kepenak jadi kok semangat loh sekalian si Joko ya wakil itu jadi kalau jenengan pernah tinggal Solo maksudnya sekian ratus miliar untuk buat dia punya Emirat Arab itu bersama sama itu apa namanya dari negara sahabat bantuan dari Uni Emirat Arab kepada Presiden Joko Widodo dan itu di apa namanya dibangun di atas tanahnya Pertamina di Kolo Semantan itu tanahnya adalah tanah kosong bos kalian gung lewang lewong gue jin ora karu-karuan gue ini sampah wis ora karu-karuan Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dibangunlah namanya Masjid Pangeran Zayed ya monggo lah jenengan iya dolan-dolan ojo kok neng dalem pol kok budi niku Cipto Lolo Kali Wetan nggih mari ngono Kali Gung remuk nih hujan dengan ini mari ngoten terus berosot dari mulai lah apa roh ya tidak solo oh ngeten jadi ini sama loh ini ya ini bantu dari Timur Tengah dan Saudi Arabia karena memang lewat pimpinan dari pusat Muhammadiyah sebenarnya pak pimpinan daerah saya turun dengan dulu lewat Pak Yunaria Almarhum
beliau selalu dengan daerah pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga menyalurkan bantuan-bantuan apa namanya ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi ini alhamdulillah kita Yayasan Biro Mujur Surabaya diberi kepercayaan yang luar biasa untuk menyalurkan dana dari Saudi Arabia ke panjenengan semua. Ini alhamdulillah sudah ya seandainya 400 juta lebih. Masuk yang dulu tambah apa kan Pak? Kayak tambah aku buat ini aku aja. Oh kok jadi gak kok bingung. Nih Pak Sabang, Bupati ini pilihan aku aja. Nih, ada kok betul? Orang mato gak biar teracai. Gitu Bu, Pak ini setengah miliar padahal itu. Bupati ini sih tentu Pak? Kuan Bobo? Pilihan sih. Gue sama beliau rasa dibahas, gak mari panas terkiris. Enggak lah, apa mau jadi ngajarai itu Radu Dure, wai. Saya koreksi terus sekalian. Nama saya Budi Jenarko. Saya dari Magetan, Brangwetan, Metaramanku Kulon. Jadi dulu sekalian, kalau zamannya Sultan Agung Dinaliko Semanten, beliau Luruk Batavia, beliau itu juga mempunyai orang-orang percayaan di daerah Brangwetan, daerah Mataraman. Belum punya utusan untuk mengumpulkan orang-orang berjihad bisa bilang meluruh Batavia sehingga apa namanya kompeni berada tertunda akhirnya menjajah Indonesia. Jangan untuk perso, jangan orang-orang besar turunnya loge gede. Saya kalau eling Mbah Irman tidak Surabaya itu eling Sultan Agung mas kalian. Dan apa? Iya. Soalnya itu kan sebelum ke Batavia itu kan beliau kan pengumuman perang tuh. Gimana betul? Mengumumkan perang dereki mengumumkan warga sampai ke daerah Madura. Gimana betul? Itu Mbak Irman itu diumpamanya ngoten. Jadi kowe dulu bahkan yang Surabaya ya Pak Irman derek apa? Ini dirikanlah pusat dakwah. Ini luar biasa. Jadi saya kelingan kok ternyata kerjasama antara Kesultanan Yogyakarta dan Surabaya itu masih berjalan. Lho prajuritnya kan begini, yo saya itu sekalian daerah Mataramanku Kulon, Magetan, Ngawi, kemudian Pacitan, Ponorogo, Lajeng, Madiun. Kalau orang tadi kan tiganya salah, Sragen. Sragen itu dereke Surakarta Hadiningrat. Niku sudah pecahannya Yogyakarta. Paham lo pada jenengan ini? Paham lo pake nomor 10 yang leru? Ini kan udah cerita untuk waktu ini sampai ngisa ada nih mungkin ceritanya. Pada apa? Nah ini masih mau buka ini. Nah ini mau pulang proko dia lalu cerita. Nah jenengan ini terah rater lo bu. Terus kenapa dibalik malah ini nih orang puas nih lewat cerita dari ini. Oke? Jadi begitu loh sekalian, itu pernah yang pernah sampai sana. Udah bener jenengnya, kerjasama antar bilateral ini bapak sekalian sebenarnya sudah berjalan sejak dulu, sejak Sultan Agung berkuasa dulu. Beliau sudah sering apa namanya itu berkirim surat kerjasama ke negara-negara timur tengah. Jadi ini hal yang biasa bahwa Indonesia Metara pada khususnya adalah sudah sering bersama dengan apa namanya itu dengan negara-negara timur tengah. Oke, kalau apa namanya itu, kalau di istilahnya Mojabat itu ya itu apa namanya negara lain lah, negara lain. Kemudian juga kalau jenengan pernah maus membaca sejarahnya Pangeran Diponegoro, beliau merupakan pahlawan yang luar biasa karena Pangeran Diponegoro dianggap apa namanya menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Asalnya dari mana sekalian? Saking Bumi Pak beliau Pak. Yogyakarta. Gara-gara beliau, karena beliau adalah seorang ulama, seorang pejuang, seorang apa namanya ulama karismatik. Beliau dulu turunannya, beliau darahnya tidak murni dari sini, dari Sumbawa ada, dari Madura ada. Beliau tinggal di keraton apa desa Pak? Keraton apa desa Pak? Desa.
pilih Kraton apa Tegal Rejo apa Kraton? Tegal Rejo telah beli beliau. Ini luar biasa. Jenengan itu adalah diparingi contoh. Jenengan diparingi itu rodo yang luar biasa. Pangeran Diponegoro luar biasa. Dan bapak sekalian, ketika belum merekrut prajurit-prajurit itu, beliau juga sampai ke Brangwetan, Mojonegoro Timur, itu biasanya itu Madiun. Di antara senopatinya adalah Ali Basendot Prawiro Dirjo. Ali Basendot Prawiro Dirjo. Sentot Ali Basya itu adalah tataran pangkat-pangkat dalam bahasa Turki Usmani. Kalau orang Jawa ini apa biasanya Pak? Kalau di keraton itu Rojo, Patih, Tumenggung, Adipati, gitu. Ini ngambung orang Jawa, mau pelat roto. Sampai keraton orang-orang ngambung loh. Cok pinter aku gitu ini. Ah, gak jadi ini. Aku juga ngopi ya coba. Ini kurang problem ini, sultan ini. Di mana berarti ini, bayi jenengan loh Bu. Pak Bu, di mana berarti ini, dulunya jenengan. Beliau kan dari menoreh toh, megok sini toh, ke Banyumas dolores toh, sampai ke Banyumas. Dilemati jenengan ini, kok malah donakan rentar. Oke, ini ya, berjuang kayak mau, ya udah deh toh. Lah, ngapa lah esok ini utuh toh. Wah, Bah, Herman, ini ceritanya piye toh, Mbak. Ini kan sejadinya semua toh, jadinya di Penegoro apa tuh? Terakhir jenengan ini. Pulau terakhir. Prajurit Ali Basendot Prawiro Dirjo itu Madiun, Adipati Madiun, mulai saya kuda. Tanah kalau jenengan bersama Madiun, Madiun kota pendekar. Ya itu, Sastra Rantai itu ngapusannya di sana. Memang kami itu gone wong prajurit tinggal di Yogyo, diutus ke apa namanya Batavia. Kami itu prajurit jenengan. Ya, kami itu adalah prajurit jenengan semua. Itu nih. Jadi itu kalau di kesultanan itu biasanya menggunakan tumenggung dan lain-lain, tapi di masa Raden Diponegoro sudah menggunakan pangkat-pangkat yang sudah digunakan oleh Turki Usmani. Jadi di Diponegoro orang luar biasa. Dulane adoh, koncone yo oke. Sering beliau itu ngaji, mondok, tapi kalau dibener-bener bagus sekalian, beliau itu uniknya, krono yo anaknya rojo, beliau garwo selir, orang putranya, oh bukan putra mahkota, itu orang tuanya di Diponegoro itu kan, kalau rojo itu, bojo ini pinter Pak? Itu biasanya pinter? Diponegoro itu kalau nggak salah, dari garwo yang kelima enggak empat. Iya toh? Bagaimana? Bujurin gitu? Ah, itu enggak? Bagaimana bujurin itu enggak, Bu? Tiga. Kalau tiga? Wow. Tahunnya tiga. Ngonok lebih yang keluar rokok. Bah. Lama aja itu dengan ini. Pangeran Diponegoro ini kan istrinya berapa, Pak? Lima ya, apa? Delapan lah, apa? Empat lah, enggak. Itu kan zaman garwo dari garwo selir lu lebih tinggal ke tegal Rejo. Jangan ya saya kalah berarti ya. Nah, Pak ketua cabang isinya berapa? Orang main di Diponegoro dengan ini. Satu hak prajurit kok Pak? Belum pernah prajurit kok? Kalau ini ada dewa banyak nia kok Pak? Belum pernah dirian kok menang ke ulo aja dengan ini. Aku mau prajurit kalau tinggal di Rupi ya begini. Nah, dia tuh nanti Sultan Agung apa nih Pak? Apa? Sabdo nih kok, muda nih ya Pak Sultan yang bulan Rogo. Rondo saya ditinggal Pak Jurit, maka diopeni oleh kesultanan. Jadi kulon itu catai prajurit itu si Iji. Dia perawan nih, Ini nih, jadi bapak sekalian dari cerita ini bukan dongeng, ini merupakan leluhurnya panjenengan semua. Aku malah mungtrah prajurit jenengan sing trah rojo. Jadi mungkin jenenge trah
Broson, Progo, lan Bagelen. Bagelen itu sih pak. Purworejo. Purworejo. Lalu ini kan dia. Dia perso. Karena salah satu istrinya Batoro Katong, pendirinya Purworejo itu adalah Lowano. Lowano mana itu? Purworejo. Iya. Jadi salah satu istrinya lima. Waduh dicontoh. Ini kok dicontoh pak. Mulai jadi ngaji wah ini ustadz ini bujuk ini oke oke. Aku mau cerita coba pak. Oke, terus sekolah panas geger orang Pak Rafi. Jadi orang pengikutnya di Borgo. Saya ini tak jelasnya mungkin enggak mari wong enggak ngompor Rafi menek nang jenengan. Di Penegoro ditangkap di Kedu Magelang. Para jurit ada yang enggak terima, ada yang melarikan diri ke Wonogiri, kemudian Purwantoro, ke Ponorogo. Salah satunya adalah Kiai Hasan Bestari. Itu beliau mempunyai dakwah dari sana. Sana nggih, beliau istrinya ada beberapa. Salah satu prajuritnya di Magetan. Dia menjadikan masjid takwa. Jadi masjidnya itu dari kayu sekalian, dari kayu unik. Jadi setiap di depannya itu di paringi apa tanduran apa namanya sawo kecik. Minongo tondo yang iki prajurit pangeran di Mondo di Ponorogo. Kalau di Ponorogo sini ada enggak masjid yang di tanggiri sawo kecil ada nggak? Ada nih. Lah ini waktu malah dibabat itu di mana? Malah di temper. Lah padahal itu kosong di kafe. Bukan apa-apa mungkin di tanggiri. Jadi kalau beli itu punya tanda sawo kecil jadi wong sing kecil, sing apik itu tindak ke mas masjid kumpulan yang itu kumpulan kumpulannya orang yang baik pak baik. Kemudian bos kalian kok saya mager ya, cepet ya padahal sampai, ya nanti sampai jam 9 nih nanti ya, padahal jam berapa Pak Bisa? 41 41 ini kan apa Pak? Buuuuh, itu dengan lo pengalaman lo, mana ada hubungan 41 kamu Mbak? 41 itu jamnya Mbak, oh pikir sih orang-orang, apa-apa kan terlalu, negeri dua itu dengan lo, wah orang benar kok ya. Nanten, kami dari Sanjurumo dan Surabaya menyampaikan pesan dari donatur. Dari donatur masjid ini, jadi adalah Syekh Majid Dalwis. Beliau seorang askar rank 3 dari Raja Salman. Beliau nomor rank 3 atau rank 1. Saya pernah ditunjukkan fotonya begitu. Beliau orang tugas nanti di apa itu di ranknya bukan pengawal raja, yang barat hijau itu di sana beliau. Beliau seorang kalau nggak salah mayor itu belum jenderal. Alhamdulillah di Insyaallah nanti Oktober mohon dari manajer pengajian dan koranting untuk menyambut beliau, gitu, untuk menyambut beli beliau kita akan juga di sini. Pesan dari bapak sekalian, pesan dari beliau bapak sekalian adalah masjid ini tidak ada kaitannya dengan pilkada, gitu, dengan apa namanya ormas lain tidak ada. Jadi ini kita bersama dengan pimpinan cabang Kapan Ewan Sentolo dan di daerah Buat Brogo untuk kemakmuran untuk apa namanya sosial. Jadi setelah ini dibangun jenengan diaturi untuk memakmurkan, diaturi untuk sholat jamaah. Terkadang bapak sekalian apa namanya itu kita itu sing bantah, kadang ada yang bantah. Wah, set, sholat jamaah jama itu kan ya hukumnya fardhu kifayah. Ini ono sing mewakili berarti tidak ada kewajiban. Kadang gitu nggih. Boleh Anda ngomong seperti itu. Tapi yo sing bantah yo jenengan kuwi. Ojo jenengan sing diwakili. Nggih apa mboten? Nggih, karena Bapak sekalian di antara ciri ahli-ahli surga adalah orang yang selalu mendatangi masjid-masjid Allah. Dia orang yang riwayat, orang yang beriman, orang yang berperbara munafik, orang yang riwayat, sibuk memenuhi masjid Allah Subhanahu wa taala. Mbah Hilman, jenengan suwane ning dinten? Pinter tak? 63. Nabi Muhammad pinter tak? Sat,
di mana tidak? Kok ya tega mencegah di Jogja? Mbah, Pak, Bu, Nabi Muhammad gitu? Ya. Tapi apa? Ya lihat jenengan, paham? Nopo. Pak, Bu, mengke ini kita ini apa namanya Rasulullah SAW itu orang yang paling baik, orang yang sudah diampuni dosanya, sepakat? Orang yang paling bertakwa, paling baik kepada istrinya, paling lembut kepada istrinya. Beliau sholatnya di mana, Pak Bu? Sholatnya di mana? Tumon, masyarakat di rumah. Sekali ketika beliau sakit itu, panas itu, berapa kali ya? Beliau kemudian memberi kode kepada sahabat Abu Bakar untuk mengimam besar. Itu kita yang laki-laki diminta untuk sholat jamaah ke masjid. Krono sing ning wujud kulo sekalian, Pak Pak Kare. Ah iya menak sing nomani aku. Nek jenengan ditimbali sultan, ijen sesuk jam 10. Penak